Terima kasih Bechar Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Zaitun binti Abu Bakar, Mantan Pensyarah Universiti King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Yang berbahagia Datuk Razin bin Abu Bakar, Yang di-Pertua PIBG SMK Puteri Ampang. Yang berusaha Fatimah binti Sulaiman, Pelengkapan Tadbir dan Kurikulum. Yang dihormati Wan Sufiah binti Zainal, Pelengkapan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Puan Jing Gigi, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, para guru dan SMK PIBG yang dedikasi, yang sangat dikasihi. Dan tidak lupa pada pagi ini, murid-murid tingkatan 5 yang merupakan calon-calon SPM 2018, semoga kejayaan ya, menjadi milik anda pada tahun ini. Alhamdulillah, dengan izin dan keridaan Allah SWT, Majlis Graduasi SMK Puteri Ampang tahun 2018 bagi puteri-puteri tingkatan 5 dapat kita adakan pada hari ini dalam suasana yang penuh gemilang dan bermakna. Saya mewakili seluruh warga kerja SMK Puteri Ampang mengalu-alukan dan merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran tetamu kehormat Dr. Zaitun binti Abu Bakar ke sekolah lama beliau. Kita berasa begitu bertuah dan berbangga dengan kunjungan Dr. Zaitun ke majlis kita pada pagi ini. Dr. Zaitun merupakan bekas pelajar ex-girl sekolah menengah perempuan Ampang. Kalau tadi saya perkenalkan SMK Puteri Ampang, dia agak terkejut sebab dia kenali Puteri Ampang ini sebagai Ampang Road Girls School ataupun ARGS. Jadi beliau merupakan old girl keluaran tahun 1973, kalau tak silap saya. Jadi terima kasih Dr. Zaitun, Dr. Wadah yang ada bersama pada pagi ini, yang merupakan ex-girl SMK Puteri Ampang, sanggup ya, meluangkan masa beliau semata-mata untuk meraihkan kita sebut junior lah, junior-junior yang akan menduduki SPM tahun ini. Dan seperti yang telah ketua pengawas sebut tadi, Dr. Zaitun merupakan isteri kepada yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan YB Khalid bin Salman. Jadi saya ingin mengalu-alukan juga kehadiran YDP, PIBG dan AJK serta para jemputan, dan sesungguhnya kehadiran tuan-puan dalam majlis ini sangat bermakna dan menirikan majlis kami agar satu jalinan mesra antara ibu bapa, guru-guru dan juga murid-murid dapat meneruskan kegemilangan bagi anak-anak SMK Puteri Ampang. Jadi syabas dan tahniah juga saya ucapkan kepada AJK pelaksana majlis graduasi tahun ini kerana telah berjaya menzahirkan majlis ini dengan penuh gemilang, dan saya harapkan majlis ini mencapai matlamat yang kita impikan. Jadi untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, dia bukan mudah nak menyediakan dewan yang cantik ini, pentas yang cantik dan hiasan yang cantik ini tanpa penat, jemu, lelah jatuh kuasa yang mengendalikannya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan syabas pada semua. Ya, kita beri tepukan kepada kita. Yang berbahagia doktor dan hadirin yang dihormati sekalian, kumpulan graduan yang berada di dalam Dewan Sri Kandi yang mulia ini terdiri daripada 107 orang puteri. Mereka ialah 31 orang dari tingkatan 5 Anggrek untuk aliran sains, 28 orang dari tingkatan 5 Dahlia dan 28 orang dari tingkatan 5 Kewak iaitu aliran kemanusiaan. Dan kita juga ada tingkatan 5 MPV atau PBMA untuk aliran vocational. Jadi mereka inilah yang akan menamatkan alam persekolahan dan pembelajaran formal sekolah ini pada tahun ini. Jadi majlis graduasi ini diadakan khusus untuk meraihkan dan memberikan pengiktirafan kepada puteri-puteri tingkatan 5 SMK Puteri Ampang atas kesabaran, atas ketekunan
mereka belajar di sekolah ini. Jadi bahas ini diharap menjadi perangsang kepada anda semua untuk mencapai kejayaan yang lebih besar dari selepas ini, ya, meneruskan pembelajaran di institusi pengajian tinggi, ya, sama ada swasta ataupun awam, ya, dalam bidang-bidang yang anda minati ataupun anda pilih, ya, pada masa akan datang. Jadi majlis ini sebenarnya akan menjadi satu nostalgia yang sangat manis, ya, kepada graduan-graduan dan tingkatan 5 kerana zaman persekolahan merupakan zaman yang paling seronok, zaman yang paling manis. Kalau tak percaya saya, mesti tanya Dr. Zahidul atau Dr. Wadah. Ingatan kita pada sekolah itu takkan pudar. Kita akan ingat nama pengetua kita, takkan ingat di mana bilik yang kita selalu menyorok katanya, di mana tempat kita selalu lepak dengan kawan-kawan. Itulah, ya, nostalgia yang pernah kita ingat sampai bila-bila. Dan tak lupa juga, zaman sekolah pun kita ada kenakalan kita masing-masing, bukan? Ada kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang kita buat, kita lari dari cikgu, semua itu akan kita ingat, ya, sepanjang hayat kita. Jadi itulah, ya, saya harap murid-murid yang bakal, ya, menduduki SPM tahun ini, ya, diharapkan sentuhan majlis ini dapat memberikan anak-anak putri ini satu motivasi, ya, satu impak yang lebih besar kepada anda, ya, untuk berusaha lagi sebelum tarikh SPM yang akan anda duduki pada 13 November ini. Kita ada sebulan lagi. Ya, mana-mana yang saya rasa tercicil, yang anda tahu siapa anda, usaha lagi. Ya, seperti rakan ketua pengawas tadi, berusaha hingga titisan dakwat yang terakhir. Ya, jadikanlah masa ini sebagai masa untuk anda berjaya, ya, apabila yang apakah yang anda buat masa ini akan menentukan masa depan anda. Ya. Jadi tingkatan 5, ya, jadikanlah majlis ini satu pencetus, ya, motivasi pada anda, ya, usahalah, ya, kerana semangat perjuangan kita ini, ya, harus kita gerakkan, ya, demi masa depan anda, demi masa depan keluarga, demi masa depan sekolah dan juga negara keseluruhannya. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin melontarkan cabaran kepada putri-putri calon SPM 2018 bahawa anda harus buktikan putri-putri tahun 2018 ni lebih baik daripada tahun lepas. Kalau tahun lepas kita punya GPA sekolah ialah 4.05, tapi tahun ni kita nak kecilkan lagi, kita nak lebih bagus lagi, kita nak kurangkan kepada 3.95 sekurang-kurangnya, ya? Boleh tak? Boleh? Saya harap itu iltizam anda, ya, pada pagi ini, ya, tanamkan dalam hati, tanamkan dalam jiwa anda. Ini yang kita harus lakukan, inilah misi kita, ya, mengharumkan nama sekolah. Jadi menjelang SPM juga, ya, gunakanlah setiap saat yang ada untuk memperkasakan diri, ulang kaji mata pelajaran, tingkatkan kemahiran bahasa Inggeris, bahasa Melayu, ya. Kalau kita ulang kaji pelajaran kita sekurang-kurang 10 kali sehari pun, rasanya takkan tak sanggup 1-2 fakta dalam kepala kita, kan? Ya, jadi kita perlulah gigih, perlulah berusaha. Dan jika kita membaca, otak kita akan apa? Akan makin cekap, ya, makin pantas, ya, menangkap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru. Ya, janganlah malas, jangan leka, kerana inilah yang akan menentukan anda yang menjadi ahli masyarakat yang berguna, ya, pada satu hari nanti. Jadi kalau keluar daripada zaman persekolahan tanpa sijil SPM, ini satu kerugian. Ya, banyak kali dah cikgu cakap. Ya, jadi cikgu harap semua anak-anak tingkatan 5, ya, jadikan ini satu misi anda untuk pastikan saya nak 100% lulus, ya, SPM tahun ini, lulus bahasa Melayu, lulus sejarah. Ya? Jadi itu doa cikgu untuk anak-anak semua. Jadi selain itu juga, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan sekali lagi terima kasih saya kepada guru-guru, ya, SMK Puchi Ampang,
yang pada saya guru-guru yang sangat hebat. Jadi beri tepukan pada guru-guru anda. Nak ajar awak, nak beri ilmu kepada awak, ya. Dan tiap-tiap petang, ya, kalau kalau kerja pejabat, pukul 4:30 dah habis. Tapi kalau cikgu awak pukul 5 masih ada di sekolah, kereta masih penuh kat pagi, ya. Jadi daripada Isnin sampai hari Jumaat, kadang-kadang kalau ada program hari Sabtu pun keluar bersama awak. Jadi itulah pengorbanan guru, dan saya harap awak hargailah pengorbanan mereka. Ya, hadiahkanlah kejayaan yang paling manis kepada guru-guru, terutama dorongkanan takbinah kurikulum Puan Fatimah binti Sulaiman yang merupakan tahun ini tahun akhir untuk menghadir bersama graduasi bersama anda. Ya, jadi kita berikan hadiah yang paling manis untuk dorongkanan anda, ya, dengan memberikan kejayaan yang cemerlang, ya, pada tahun keputusan tahun 2018. Jadi cikgu nak mengambil masa lama, tapi biasalah kalau cikgu cakap mesti panjang, kan? Jadi dengan sini saya nak membaca dua rangkap pantun khas untuk puteri-puteri graduasi. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon wini. Nan elok bawakan balik, nan tak elok tinggalkan di sini. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baiklah, baliklah puteri membawa ilmu, binalah bangsa, bangun negara. Jadi merasakan penghargaan setinggi-tingginya dan juga terima kasih atas kesudian yang berbahagia Dr. Zaitun, Dr. Abu Bakar yang merasmikan majlis kita pada pagi ini. Jadi sama-samalah kita berusaha dan berdoa agar puteri-puteri calon SPM tahun ini lebih cemerlang daripada tahun ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.